もしもし。メッセージ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Furnianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini di sini saya akan memberikan tutorial mengenai aplikasi Shopee. Nah, jadi di aplikasi Shopee ini kita dengan cara menonton video di Shopee ini kita bisa mendapatkan sebuah saldo. Nah, saldo ini bisa kita cairkan melalui ShopeePay. Nah, jadi kebetulan di sini saya akan mencairkan dan di sini saldo saya ada 12 ribuan dan di sini hasil saya menonton video di Shopee Video ya. Nah, ini BTW sampai segini ini enggak kerasa ya. Sebelumnya itu cuma nonton-nonton video-video di Shopee aja, tapi enggak taunya ternyata ada program yang bisa menghasilkan saldo dengan cara menonton video. Jadi lewat iklan, bukan iklan sih namanya, kayak video-video yang kreator Shopee bikin. Terus kalau udah kita melewati contoh 1 menit kita dapat koin atau saldo 60 gitu ya. Terus kalau udah 5 menit atau setengah jam atau 1 jam dapat 100 perak gitu ya. 100 koin gitu ya. Nah, nanti dikumpulin dan di sini alhamdulillah udah sampai 12.000. Walaupun dikit tapi lumayan bisa beli buat jajan atau pulsa ya. Oke guys, jadi caranya sebenarnya caranya mudah banget kok untuk menarik saldo di Shopee Video di aplikasi Shopee ya. Nah, gimana caranya? Jadi teman-teman bisa simak aja video ini sampai akhir. Jangan di-skip-skip biar teman-teman paham ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa di-subscribe channel Bang Nihon dan jangan lupa like videonya dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja buka aplikasi Shopee. Nah, teman-teman bisa lihat sebelum saya akan bikin tutorial, teman-teman bisa lihat saldo saya ya. Saldo ShopeePay di akun saya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada saldo 201 ya. 320. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini saldo real ya. Nah, bisa dilihat ini real ya. Saldo saya segini ya. Nah, jadi di sini saya akan menarik saldo yang ada di Shopee Video ini. Nah, teman-teman bisa klik ke menu video ya bagian sini. Dan ini biasanya bisa kita dapatkan melalui nonton-nonton video. Nah, di sini ada event ya. Ini bisa kita lihat di sini adalah bila kita menonton 1 menit kita mendapatkan 50 saldo ya. Nah, di sini ada sebuah misi yang bisa kalian dapatkan dengan cara mengajak teman dengan kode referensi. Nah, ini kalau satu orang dapat 1000 ya, lumayan ya. Nah, selanjutnya di sini ada check-in. Jadi ini login setiap hari ya. Ini hari pertama, hari kedua kita dapat 10 dan sampai 1 minggu nih ya. Dan di sini ada program dengan cara memposting sebuah video dan di mana kita memposting video tersebut kita bisa mendapatkan namanya uang ya sekitar 3.300 bila kita mendapatkan 70 like ya atau suka di video yang kita posting ya. Nah, di sini ada nonton video yang durasinya mungkin panjang, di sini ada 5 menit mungkin dan sampai 30 menit dan sampai 60. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah kayak hadiah gitu ya, kayak mystery box gitu ya. Kita dapat box atau peti yang dimana kita bisa mendapatkan koin berapapun ya, sampai 100.000 ya. Nah, kita coba klaim, paling biasanya dikit sih. Nah, tuh kan. Tapi lumayan buat tambah ya, guys. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saldonya adalah 12.300. Nah, jadi teman-teman kalau mau narik atau mencairkan menjadi ShopeePay, bisa kalian klik aja tarik bonus ya. Di sini ada tombol tarik bonus, bisa diklik aja. Nah, kemudian di sini adalah pilihan. Jadi teman-teman bisa milih mau menarik saldo berapa ya. Nah, di sini ada 200 perak, 2000 dan 50.000 ya. Dan di sini adalah nama akun Shopee kita. Nah, ini ada username-nya, ini adalah nama Shopee saya udah bener. Nah, ini ada jumlah penarikan yang bisa kita tarik. Nah, di sini untuk jumlah penarikannya ada 3 ya kalau di akun saya. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi pilihannya ya. Dan di sini ada riwayat di pojok kanan atas. Jadi sebelumnya itu tanggal sekian saya berhasil untuk mencairkan atau menarik uang 2000 ya. Dan ini tenang aja nih tanpa biaya admin, bisa lihat teman-teman ya, tanpa biaya admin. Jadi nggak perlu bayar
biaya admin ya. Kalau 2000 ya 2000 ya. Jadi enggak ada potongan pajak apapun ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini karena saldo saya ada 12.000. Jadi saya pilih 2000 gitu ya. Nah, ini diklik aja, pilih dari salah satu ini. Kemudian teman-teman klik tarik bonus sekarang. Nah, cepet nih prosesnya. Nah, penarikan bonus selesai. Bisa dilihat di pojok kanan atas ada menu riwayat. Nah, itu udah masuk ya. Ini udah berhasil ya. Nah, teman-teman bisa ulangi aja, klik tarik bonus. Oke, kita tunggu beberapa saat. Mungkin ini bisa dijeda ya. Jadi ini kalian bisa tunggu mungkin 1 menit kemudian ya. Nanti bisa ditarik lagi. Mungkin tidak bisa lebih cepat gitu ya. Terlalu cepat mungkin membuat sistemnya bisa membuat lag ya. Jadi teman-teman bisa caper nanti, bisa dicoba lagi untuk menarik ya. Nah, kita akan coba cek di sini apakah sudah berkurang ya. Nah, ini 12.000 ya, kita coba cek kembali. Oke, bisa dilihat saldo saya di bawah ya, bukan yang di atas. Kalau di atas total, sorry guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat saldo saya ini ada 8.000 ya. Sorry ya, tadi salah lihat ya. Saya kira pendapatan ini lah total, ini total ya ternyata. Jadi kalau saldo saya di bawahnya ya. Oke, maaf ya, typo. Nah, teman-teman bisa lihat bagian saldo kita, coba kita cek apakah sudah bertambah atau belum. Jadi yang tadinya 201 sekarang udah menjadi 203, sudah menambah 2000 ya. Lumayan guys buat tambah-tambah saldo kita. Walaupun punya hanya nonton-nonton video ya. Kita akan coba cari apakah sudah bisa. Oh, jadi gitu guys. Jadi maaf, kamu sudah melakukan penarikan bonus hari ini. Jadi mohon coba lagi besok. Jadi ini untuk penarikannya hanya dibatasi per hari ya. Jadi teman-teman bisa menarik 1 hari 1 kali ya. Jadi nggak bisa 2 ternyata. Oke, mungkin semoga aja kedepannya bisa kita narik berapapun berapa kali ya pada hari yang sama. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini yang nambah adalah saldo saya, bukan koin di Shopee saya. Maksudnya kepada saldo ShopeePay saya ya. Nah, teman-teman bisa aktifkan ShopeePay. Ini cuma cukup mudah kok, cuma nonton video-video ini aja. Karena di Shopee video ini ada banyak sekali video yang bisa kita tonton. Ada fitur pencarian seperti YouTube juga ya, seperti TikTok ya, yang bisa seperti ini juga. Ini teman-teman bisa coba sendiri, bisa dibuktikan ya kalau nggak percaya. Masa sih Shopee bisa menghasilkan saldo atau uang dengan cara kita menonton ya. Tapi ini kalau pengalaman saya pribadi, kalau menggunakan ya Shopee mungkin cuma buat hiburan aja, nonton-nonton ya. Jadi nggak terlalu fokus untuk ngejar dapat duit banyak ya. Karena ya pasti kan nggak terlalu banyak bisa kita dapatkan ya. Paling maksimal 1 hari bisa dapat berapa ya? Mungkin kurang lebih dari totalnya 5.000 per hari ya. Kalau menurut saya pribadi. Tapi itu bisa kurang bisa tambah ya. Tergantung ya. Nah, kunci biar banyak, kalian bisa selesaikan misi-misi yang ada di sini seperti memposting ini ya, memposting dan meraih 70 like ya. Ini bisa kita dapatkan 3.300 dan itu lumayan banyak ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Mantap ya, 3.000 setiap hari kalau kita dapat like banyak. Ngalir guys, duit kita ngalir. Jadi mungkin bisa jadi kreator Shopee ya. Oke, jadi teman-teman mungkin untuk video tutorial kali ini segini aja. Jadi cukup mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa support channel Bang Nihon ya dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys di like videonya biar saya lebih bersemangat buatkan konten. Dan jangan lupa komen. Mungkin dari kalian yang punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video seputar Shopee ya, tentunya bagaimana cara mencairkan atau menarik uang yang ada di Shopee video ya. Oke, maaf tidak ada salah kata. Saya Yusuf Purianto, terima kasih, bye bye.